Pada pertemuan ini kita akan belajar bagaimana kita bisa membuat UI atau user interface. Di dalam Unity cukup simple membuatnya. Kita bisa klik di bagian game object, UI, canvas, atau bisa juga di bagian hierarki kita bisa langsung klik kanan, pilih UI, canvas. Jadi setiap dari UI yang kita ingin buat pasti diawali dengan canvas. Nah ketika kita membuat canvas, otomatis Unity akan membuatkan satu buah game object juga yang namanya event system. Ya, tujuannya apa? biar kanvas uh, yang kita buat itu kita bisa berinteraksi ya, kita bisa klik dan kita bisa input data-datanya semua menggunakan event system. Oke, okay. nah yang perlu diperhatikan pada saat pembuatan kanvas adalah di bagian kanvas ini ada render mode. Ya, render mode ini ada tiga jenis ya kita bagaimana kanvas ini kita akan render ke dalam game. Yang pertama adalah screen space itu overlay, ya, artinya kanvas kita akan taruh di depannya kamera kita persis gitu ya dimanapun kamera kita yang berada kamera kita yang aktif yang manapun itu dia akan taruh di paling depan saja Oke, ini biasa yang paling sering digunakan yang kedua adalah screen space juga tapi menggunakan kamera ya, perbedaannya adalah kita harus memilih kamera tertentu gitu ya untuk di render artinya UI tersebut atau canvas tersebut hanya akan di render pada kamera tersebut ya, jadi jika kamera yang dipilih tidak aktif maka UI ini tidak akan ikut Ya, biasanya ini digunakan untuk beberapa jenis kamera misalnya seperti split screen kamera di game gitu ya nah itu setiap split screen punya kameranya sendiri nah itu pakai yang screen space yang kamera tapi kalau misalnya walaupun dia gamenya split screen dia tetap ada satu UI di depan maka kita pakai yang screen space-nya overlay oke nah selain dua itu ada yang ketiga yaitu wall space ketika kita menggunakan wall space maka Kanvasnya akan bertindak sebagai objek di dalam wall-nya, jadi bisa kita tentukan untuk X, Y, dan Z-nya sendiri mau diletakkan di mana. Sama, kita juga bisa letakkan di kameranya juga, jadi wall space ini harus diletakkan di dalam kamera, artinya kamera tersebut harus aktif untuk bisa menampilkan UI tersebut. Itu ada tiga jenis tipe render mode untuk kameranya, ini harus dipilih pertama kali, kedua, seperti biasa ada pixel perfect, ini untuk menentukan apakah. UI tersebut mau menggunakan anti aliasing atau tidak. Ya, biar biasa lebih presisi, lebih bagus, biasa kita menggunakan pixel perfect. Berarti dia tidak menggunakan anti aliasing. Selain itu ada yang namanya canvas scaler. Ya, di sini ada tiga jenis juga. Ya, ada constant pixel size. Ini artinya ya dari dari namanya sudah constant pixel size artinya canvas ini sifatnya akan konstan. Ya, artinya ketika gamenya kecil ataupun besar, jadi ya, tidak akan berpengaruh. yang kedua adalah scale with screen size, ya jadi kanvas e, ini akan e, berubah ukurannya sesuai dengan ukuran dari screen yang sedang aktif, gitu ya. ketiga menggunakan physical size, jadi biasanya menggunakan benar fisik fisik size ya, jadi ada sentimeternya dan lainnya. Ya. kita akan coba lihat contohnya, misalnya saya menggunakan constant pixel size, saya akan membuat satu buah UI ya, caranya dari bisa klik kanan pilih UI, kita bisa taruh misalnya saya akan membuat sebuah button. Oke, ini kita bisa lihat isinya, atau saya bisa menekan tombol F. Nah, ini adalah buttonnya. Oke, ini nah, akan terlihat di sini, sebagian game kita ada sekecil di sini ya. Jadi UI nya akan sebesar ini. Ya, kita bisa lihat, misalnya saya letakkan di sebelah kiri atas. Ya, ini karena kita menggunakan sifatnya adalah overlay, artinya kita tidak perlu set kameranya. Ini kita bisa langsung save, kita bisa coba jalankan ya maka secara otomatis uh, button ini akan ada di sebelah kiri atas. Oke. Okay. Nah, namun perbedaannya kalau kita kita menggunakan constant pixel size, maka ketika game kita kecilkan oke, okay, dapat terlihat bahwa button-nya itu tidak ikut mengecil gitu ya. Dari, artinya dia akan jadi kepotong. Kenapa? Karena kanvas yang kita gunakan adalah overlay dan kita menggunakan scale mode-nya itu constant pixel size. Artinya ya kanvasi tidak akan bergerak pixelnya tidak akan bergerinda size-nya tidak akan berubah jadi akan sesuaikan dengan kondisi di awal oke, nah jadi ini yang perlu diperhatikan oke nah makanya biasanya kita akan perlu set dulu terlebih dahulu di bagian constant pixel size-nya biasanya kita menggunakan scale with screen size ya, jadi kita bisa menentukan posisinya akan berubah sesuai dengan screen yang sedang ada. Jadi biasanya UI ini akan kita geser sedikit ya, karena bergerak ya, posisinya bisa berubah. Dan di sini kalau kita lihat di bagian kanvasnya, di sini ada reference resolutionnya, Ini hanya tergantung gambarnya. Jadi gambar di UI itu biasanya kita menggunakan reference pixelnya berapa untuk satu screen tersebut. Gitu ya. Jadi misalnya kalau satu screen tersebut kita menggunakan semua aset-aset yang misalnya 1080p ya berarti kita bisa memasukkan angkanya referensinya adalah 1920 kali 1080 otomatis semua UI di dalamnya akan menyesuaikan ya, jadi akan jadi semakin kecil kalau misalnya memang gambarnya kecil ya, dan seterusnya gitu ya jadi biasanya kalau standarnya adalah 800 600 yang kedua adalah screen match nya itu mau ikut sesuai match width atau height nya atau kita expand atau kita string biasanya kita menggunakan width atau height-nya tergantung game-nya itu mau menyesuaikan sesuai dengan height atau width-nya. Ya kalau game-nya landscape biasa kita menggunakan width, tapi kalau game-nya portrait biasa kita menggunakan height. Ya. Oke, misalnya seperti ini kita bisa coba kalau kita sudah menggunakan scale width screen size. Maka kita bisa lihat di sini ada jaraknya seperti ini ketika kita kecilkan game-nya, Oke, maka akan terlihat UI-nya akan ikut mengecil dan posisinya akan tetap stay di situ, posisinya akan disamakan. Oke, nah jadi biasanya ini akan disesuaikan dengan beberapa game yang mungkin punya banyak resolusi ya, seperti misalnya mobile, itu biasa ada resolusinya dan setiap HP itu biasa berbeda. Nah, itu kita pastikan bahwa objek-objek di -objek dalam UI ini bisa scale otomatis, ya. Nah, selain itu masih ada beberapa banyak objek yang sering digunakan dalam kanvas atau UI. Biasanya pertama adalah uh, panel. Ya. Ini adalah panel. Panel itu lebih keras seperti grouping ya. Kita bisa grouping ke dalam panel. Ya, misalnya contohnya button-nya kita masukkan ke dalam panel. Oke. Nah, maka di sini ketika kita gerakkan, kita akan uh, button-nya akan menyesuaikan sendiri terhadap ukuran dari panelnya ya jadi panel ini sebenarnya lebih ke arah sama seperti kanvas bedanya ukurannya dia bisa di resize dan kita mungkin bisa kasih background yang lain dan lainnya ya, biasanya panel ini uh, isinya kosong ya biasanya ini dijadikan sebagai kontainer. Oke selain dari panel dan button masih ada beberapa UI yang sering digunakan yaitu adalah teks text. Ya, text ini membuat tulisan ya tulisan biasa ada image ketika kita ingin menambahkan gambar ada raw image juga sama, ya, image dan raw image sih sama, tujuannya adalah untuk menampilkan gambar, ya. namun perbedaannya adalah, kalau misalnya kita coba lihat oke, okay, kalau kita lihat mungkin sama ya, nah namun perbedaannya adalah, kalau misalnya kita lihat di bagian image yang dia masukkan adalah sprite sedangkan yang di raw image bentuknya adalah tekstur, ya tekstur itu bisa sebelum sprite ya jadi sprite itu terdiri dari tekstur Ya, jadi biasa image ini sering digunakan untuk yang sprite, yang 2D sprite biasa. Raw image biasa sering digunakan untuk gambar-gambar yang memang kita ambil dari internet. Misalnya pakai kelasnya www untuk ambil, biasa bentuknya tekstur. Ya, jadi ini perbedaannya. jadi biasa yang sering digunakan adalah image. Ya. Setelah itu ada text dan image. Kalau misalnya kita lihat di bagian sini ada yang namanya text mesh pro. Ini adalah package tambahan dari Unity. Ya, di mana kita bisa ada lebih banyak edit gitu ya untuk desain desain dari si UI yang ada gitu ya selain ada teks, image button ada toggle ya toggle ini untuk pilihan ya centang ya centang atau hilangkan centangnya ini selain itu ada slider ya, ini ada slider biasa ya ini slider biasa untuk volume biasa bisa menggunakan slider seperti ini ya bisa juga ada drop down ya drop down ini ada listnya gitu ya dan ketika diklik nanti otomatis akan muncul listnya, oke. Okay. Nah di bagian properties sudah ada untuk di optionnya ada apa saja, di, atau kalau kita ingin menambahkan gambarnya juga bisa. Ingin kalau bisa kita ingin menambahkan option kita juga bisa tambah plus atau kita hilangkan menggunakan minus. Nah, ini bisa kita ganti untuk up downnya. Okay. Selain itu ada input field. Ya, input field ini tujuannya untuk kita bisa mengetik sesuatu, gitu ya, untuk mengetik sesuatu ke dalam si gamenya. Nanti, untuk datanya, kita bisa ambil menggunakan teksnya ke dalam input fieldnya. Ya, jadi, ini otomatis inputnya bisa kita ambil, bisa diisi oleh user ketika UI ini muncul. Oke, itu adalah berapa UI? Selain itu, ada tadi ya, ada kanvas. Kalau kita ingin membuat kanvas baru atau panel, untuk kita bisa ada grouping sendiri, gitu ya. Nah, untuk scripting sendiri, misalnya untuk button, kalau kita ingin scripting, kalau bisa kita lihat di bagian bawah ada yang namanya on click. Yang di sini ada list event eventnya kosong, kalau misalnya kita ingin ada event, kita tinggal klik plus, kita tinggal masukkan function apa saja yang ingin dijalankan ketika tombol ini diklik. Misalnya, contohnya kita ingin, misalnya panel ini di close gitu ya, misalnya ya, panel ini di close artinya hide nya kita hilangkan, misalnya. Jadi, kita akan bikin sebuah script dulu. Bisa nah, akan buat namanya panel script, oke. Pastikan ketika sudah bikin scriptnya sudah dikompil, kita akan drag ke bagian panel. Oke, kita akan jalankan. Misalnya, fungsinya cukup sederhana, misalnya kita bikin public void, misalnya hide panel. Oke, fungsinya cukup sederhana, nah, agar fungsinya ini bisa dijalankan di button pertama dia harus tipenya public kedua parameter tersebut yang bisa digunakan adalah satu parameter yang sifatnya adalah primitive data seperti integer float ataupun string gitu ya kita tidak bisa menambahkan dua parameter ataupun ada parameter yang di luar dari primitif seperti class dan lainnya itu tidak bisa Oke. nah kita bisa ingin menghide panelnya gitu ya berarti hide nya itu kita akan pertama akses dari game objectnya dulu ya kita tinggal panggil fungsi namanya set active Ya, kita tinggal set active, kita set dari false kita set active false ini kita hilangkan, fungsinya karena kita nggak pakai oke ini sudah, pastikan kita save pastikan kita balik ke editor, sudah tidak ada error, sudah terkompilkan baik, ini sudah masuk panel scriptnya, oke nextnya di bagian button di bagian tadi, event on click tadi kita tinggal pilih objek apa saja yang ingin kita jalankan di bagian scriptnya Ya, kita bisa klik panelnya ke dalam, ya. Artinya, script yang ingin kita jalankan itu ada di objeknya panel ini, gitu ya. Next, kita tinggal pilih fungsinya menggunakan tadi yang panel script. Ada fungsinya, namanya adalah hide panel. Oke, nah, maka ketika tombol button ini diklik, maka function hide panel ini akan otomatis jalan. Ya, kita bisa coba play. Oke, ini adalah panelnya. Ketika kita klik UI-nya, maka panel ini akan hilang. Gitu ya? Nah, bisa kita juga bisa tambahkan. Misalnya, kalau kita ingin uh, panel ini nanti dimunculkan kembali, ya, kita bisa pakai event lagi. Tambahkan, kita tinggal set event-nya menjadi set aktifnya false. Ya, bisa seperti itu. Oke, sekian untuk UI-nya. Terima kasih.